Oh, jadi itu ceritanya, Pak. Oh iya, ya udah tahu gua. Sedih banget ceritanya tadi, Pak. Gua enggak tahu deh kalau sampai dia ngeliat di video ini di YouTube, gua pasti pasti dia marah banget sama gua. Ntar gua nanti uploadnya diam-diam aja. Aduh, benar enggak? Aduh, enggak bisa gua nahan tawa dari tadi. Sampai ada kesentuh sama kulitnya dikit gitu kan, sampai mulutnya gini. Biasanya dia gak pernah ngorok. Kebetulan gue pas lagi bangun dengar ngorok, langsung keinget deh, mending ini gue videoin. Gitu. Ini teman gue ini tidurnya tuh tidur apa gitu, tidur kayang, sampai nggak sadar gitu. Mungkin kalau ada gempa kayaknya. Nggak tahu deh, kalau gue tidur nggak bisa ada berisik, ada suara dikit aja gue kebangun. Makanya sampai ini udah jam berapa nih, udah pagi, udah jam 6.15 pagi, gue belum tidur dari semalaman ya, karena ini tempat tidurnya ini tempat tinggalnya ini tepi jalan. tepi jalan raya. Jadi banyak kendaraan lewat-lewat gitu, terganggu banget gue tidurnya. Lagi baca mantra, guys. Lagi baca mantra, baca yang lotnya pergi. Udah deh ya.